Mengapa tubuh terasa lemas setelah buang air besar? Jika dicermati, kita cenderung merasakan kelelahan atau rasa lemas pada tubuh setelah melakukan buang air besar. Sebenarnya, apa sih pemicu dari munculnya rasa lemas ini? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa meskipun kita cenderung tidak banyak melakukan gerakan saat buang air besar, ada banyak sistem dalam tubuh yang bekerja dengan keras. Sebagai contoh, usus kita melakukan pergerakan demi mengeluarkan kotoran. Tak hanya itu, terjadi rangsangan pada saraf vagus. Sebagai informasi, saraf vagus ini berperan sebagai pemasok aliran darah menuju leher, dada, dan usus. Saat dirangsang, saraf ini akan membuat kinerja jantung menurun sehingga memicu sensasi seperti mual, keringat dingin, atau produksi keringat yang berlebihan. Simulasi pada saraf vagus saat buang air besar ini juga akan berdampak pada sensasi lelah atau lemas setelah buang air besar. Tak hanya karena simulasi pada saraf vagus, rasa lemas setelah buang air besar juga disebabkan oleh menurunnya pasokan oksigen pada otak yang dipicu oleh menurunnya aliran darah pada organ di dalam kepala tersebut. Jika saat buang air besar kita juga harus mengejan cukup keras, maka tenaga yang dikeluarkan juga lebih banyak dan hal ini juga bisa membuat tubuh menjadi kelelahan. Hal ini sebenarnya mirip tatkala kita mengalami batuk-batuk yang sangat keras atau berdiri dalam waktu yang lama. Jadi, tak perlu heran dengan kondisi tubuh yang terasa lemas setelah buang air besar. Segera istirahatkan tubuh akan lebih rileks sebelum melakukan berbagai aktivitas lainnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.